putusan MA itu harus dieksekusi, harus dijalankan. Kita didenda 1 juta rupiah dan eksekusi tersebut akan berjalan. Tapi kajian ini lagi dilakukan oleh Dishub dan nanti akan dikoordinasikan. Tadi malam kami langsung berkoordinasi dengan Pak Dirlantas, Kepala BPBD, dan teman-teman stakeholders terkait rencana ke depan seperti apa, karena kita akan menjalankan perintah dari Mahkamah Agung, namun kita tidak ingin ada kesemrawutan dan kebingungan di masyarakat. Jadi selama rambu-rambu belum dicopot, selama kajian dan pergub belum direvisi, motor masih tidak boleh masuk di kawasan Tamrin, tapi segera kami lakukan revisi. Thank you.